Baik, selamat datang kembali lagi di channel saya Mufidos TV. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini ya, seperti biasa kita akan mereview tentang proses perjalanan tahap demi tahap penanaman semangka. Nah, di kesempatan kali ini saya menanam semangka varietas Madrid non biji ya, dari Bintang Asia. Nah, sekarang semangka sudah di usia 10 hari setelah tanam. Nah, jadi untuk semangka non biji sendiri, kita kalau tanam semangka non biji juga harus tanam semangka yang berbiji ya, semangka inul. Nah, itu guna dari semangka inul adalah untuk melakukan proses penyerbukan. Nah, di usia 10 hari setelah tanam ini kita akan melakukan pengocoran pengaplikasian pupuk yang pertama. Apa sajakah bahannya? Ini dia. Nah, baik teman-teman, untuk pengaplikasian pupuk kocor yang pertama pada varietas tanaman semangka Madrid Bintang Asia non biji ya, kita tetap sama seperti biasa menggunakan KNO merah. Nah, seperti ini KNO merah dari Pak Tani ya. Dan tak lupa tetap menggunakan kalsium, karena semangka non biji proses pertumbuhannya sedikit sangat lambat, jadi kita perlu menggunakan kalsium. Dan tak lupa ultradap ya, guna menopang daya akar agar tumbuh lebih cepat dan pengisapan nutrisi menjadi lebih maksimal. Untuk takarannya sendiri, untuk satu ember ini ya, satu ember sedeng, kita menggunakan pupuk KNO merahnya 5 sendok ya, 5 sendok, ultradapnya 1 sendok, dan kalsiumnya menggunakan 1 sendok. Nah, jadi seperti ini. Kalsiumnya 1 sendok saja cukup. Nah, kalau sini ya. Ultradapnya kita kasih 1 sendok juga. Tuh. Fungsi dari ultradap adalah untuk meningkatkan daya tumbuh dari tanaman semangka, baik dari akar, batang maupun daun. Nah, tadi sedikit ya kita tambah lagi. Nah, seperti ini 1 sendok full ya. Jadi ultradap 1 sendok full, kalsium 1 sendok full, dan KNO merah 5 sendok full. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Kita tambah sedikit ya, karena tadi nggak full ini. Nah, untuk satu ember sedeng ini kita cukup menggunakan pupuk segini ya. Ini sudah banyak sekali. Yole. Jadi seperti ini ya pengaplikasian pupuk pada tanaman semangka. KNO merah dari Pak Tani, kalsium, dan tak lupa ultradap. Nah, seperti ini ya. Mari kita cek langsung perkembangan dari semangka varietas Madrid non biji. Untuk tanam semangka jangan lupa sirkulasi air ya, wajib. Jadi kita untuk air, karena ini musim kemarau, jadi kita harus pandai-pandai melakukan sirkulasi air ya. Jadi kembali lagi ya, di lahan semangka kurang lebih 5000 meter persegi, kita perlu mengatur air ya. Air, jangan lupa sirkulasi air adalah kunci ya dari kesuksesan menanam semangka di musim kemarau. Nah, jadi seperti ini, airnya tidak perlu tinggi-tinggi ya, cukup sekitar dari bawah, sekitar berapa ya, sekitar 10 cm ya, 10 cm sudah cukup. Jadi karena yang timur sudah full, kita tembok di sini. Nah, ini juga sudah full, sudah tersi, kita alirkan yang ke sebelah sana. Ini dia semangka varietas Madrid ya, dari Bintang Asia, usia 10 hari setelah tanam. Untuk jumlah dari atau kuantitas dari lahan seperti ini ya, kita menggunakan kurang lebih 8 pes ya, atau
8 komplek dari benih bintang Asia Madrid. Nah, jadi saya akan jelaskan ya kenapa kok semangka non biji itu harus ada semangka berbijinya ya. Itu untuk menggunakan polinasi atau kunci kesuksesan dari menanam semangka non biji ya. Lanjut lagi ya. Jadi semangka non biji ini adalah semangka permainan gen ya, atau semangka buatan dari manusia, atau semangka ini gimana ya? Proses dari pembuatan semangka non biji ini adalah proses dari pemandulan. Nah, jadi semangka merah biasa namun sejak kecil dia disuntik gen, dimandulkan ya. Jadi nanti setelah berbuah akan menghasilkan buah yang tanpa menggunakan biji. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan semangka inul atau bebas ya, yang penting semangka berbiji, untuk menggunakan serbuknya, serbuk jantan, untuk dikawinkan ke serbuk betina dari bakal buah semangka Madrid. Nah, untuk perbedaannya seperti ini. Kita menanam semangka berbiji dan non biji yaitu pertumbuhan sejak kecil itu selisih 9 sampai 10 hari ya. Jadi seperti ini perkembangannya. Tadi kan semangka Madrid kan masih kecil ya. Ini kita cek semangka berbiji dari inul ya. Perkembangannya seperti ini namun dengan usia tanam yang sama. Mari ya, cek itu. Nah, baik pemirsa, seperti ini ya. Ini termasuk varietas semangka berbiji dari Bonita, juga sama ya, dari bintang Asia. Nah, ini usianya sama 10 hari. Ini juga sama, belum kita lakukan pupuk kocor ya. Kita melakukan secara bersamaan seperti ini. Ini perkembangan dari semangka berbiji. Jadi usianya itu selisih banyak sekali ya. Ini usia 10 hari setelah tanam, belum dilakukan pupuk kocor ya. Yang sebelah sini, ini semangka Madrid 10 hari setelah tanam juga sama, belum dilakukan pengaplikasian pupuk kocor yang pertama. Jadi perkembangannya selisih banyak sekali, selisih 9 sampai 10 hari ya, sekitar itu. Jadi semangka non biji ini usia 10 hari setelah tanam, dan itu semangka berbiji usia 10 hari setelah tanam ya. Itu bagian sana paling ujung sudah terlihat besar-besar ya, namun yang Madrid masih kecil-kecil. Nah, jadi karena semangka non biji ini adalah termasuk varietas semangka yang permainan genetika ya. Jadi kita perlu menggunakan pengaplikasian pupuk yang sangat tepat ya. Contohnya itu tadi, menggunakan Pak Tani dari KN Omera, kebalik KN Omera dari produk Pak Tani, dan kalsium, tak lupa juga Ultradap untuk menopang daya tumbuh dari akar dan batang. Nah, jadi untuk mengejar perkembangan dari yang semangka berbiji itu tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini airnya sudah ke sana. Jadi untuk menanam semangka, sirkulasi air sangat penting sekali ya. Tanam semangka varietas Madrid bintang Asia sekitar 8 pis ya, atau kurang lebih 2500 pokok, 2500 batang. Baik, itu tadi ya informasi dari channel Mubudos TV tentang pemaparan pupuk pengocoran yang pertama usia 10 hari setelah tanam ya. Tetap menggunakan KN Omera dari produk Pak Tani, kalsium, dan tak lupa Ultradap ya, guna menopang daya tumbuh akar dan batang. Itu saja. Semoga channel ini bermanfaat, dan apabila ada pemirsa yang mau konsultasi tentang nanam semangka atau apa, bisa langsung saja WA ada di link deskripsi ya. Untuk petani seluruh Indonesia, tetap semangat, petani muda apalagi ya. Maju terus, pantang mundur. Petani cerdas membangun Indonesia. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.